Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara melihat IP address di Windows 10. Yang pertama di pojok kanan ada gambar network ya, klik kanan. Kemudian Open Network and Internet Setting diklik. Nah, kemudian di sini ada Ethernet. Kemudian ada Change Adapter. Nah, di sini muncul mana yang aktif IP LAN card-nya. Ini ada WiFi, kemudian LAN card jaringan, dan ini Bluetooth. Karena yang aktif di LAN card jaringan, kemudian kita klik kanan, kemudian properties. Kemudian di sini ada internet protocol version 4, klik dua kali. Nah, ini IP address komputer kita. Kemudian cara kedua, kita close dulu guys. Cara kedua, ketik CMD di sini ya, di sini CMD. Nah, kemudian kita klik dua kali, klik sekali dua kali ya. Bisa diketik dengan IP address, ini guys. D-nya dua ya guys, IP. Nah, gitu guys. Oh sorry, IP if config, sorry guys, IP config. Nah ini guys, 192 sama seperti tadi ya. Kemudian ini ada gateway. Kemudian jika Anda ingin mengetahui seluruh baik itu MAC addressnya dan lain sebagainya, Anda bisa ketik IP config, konfigurasi semuanya kelihatan all. Nah, muncul semua. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.